Eh, Padla, kamu kenapa sih dulu kabur sampai heboh loh satu pondok? Ya gimana ya, gue tuh gak cocok di pondok. Gue gak mau diatur dan juga gak mau ribet. Eh, tapi kalau lo harus tetap di pondok ya, Dika? Iya dong, pasti. Nak, kamu kenapa? Aku ngerti. Nanti aja ya sih, Pak, aku ceritanya. Si Padla itu teman Andika. Bohong, pasti Andika ada apa-apa kan sama dia. Udah Andika, Dinda gak percaya. Mending Andika balik aja ke pondok. Dinda, tunggu.